Berikut ini cara untuk berkirim pesan di TikTok. Jadi untuk kalian yang ingin chat, itu ada beberapa aturan terbaru kalau kalian ingin berkirim pesan. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini. Pertama yang bisa kalian lakukan, periksa dulu privasi dari chattingnya. Buka profil, pilih ikon tiga garis, pilih pengaturan dan privasi. Pilih privasi, kemudian pilih pesan langsung, yang ini. Jadi pesan langsung untuk sekarang kita tidak bisa sembarangan mengirim pesan. Kalau settingan orang yang kita kirim pesan tidak seorang pun, kita tidak akan bisa chatting. Atau di sini yang paling maksimal cuma bisa siapa yang saja yang dapat mengirim Anda pesan. Pengikut yang Anda ikuti balik dan orang yang Anda kirim pesan. Kemudian siapa yang dapat mengundang Anda ke grup, pengikut Anda ikuti balik. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin chatting atau saling chatting, itu memang harus saling follow dulu. Kita follow orang tersebut follow kita. Kalau kita contohkan di sini, nah kalau misalnya kita ingin kirim pesan, nah bisa kalian, itu ada tanda seru bahwa pesannya tidak terkirim. Tapi kalau kita itu mengirim orang yang sudah saling follow dengan ada logo teman ini, itu ada logo teman itu saling follow. Pilih di sini, nah kita bisa kirim pesan. Kalau tidak ada logo tanda seru berarti sukses terkirim. Jadi seperti itu. Kalau ingin chatting harus saling follow dulu baru bisa. Kalau tidak follow atau salah satu saja yang follow itu tidak akan bisa dikirim pesan. Itu saja caranya, semoga bermanfaat.